Pemirsa, aparatur sipil negara di lingkup pemerintah daerah Provinsi Papua Barat wajib menjalani dan mensukseskan program vaksinasi COVID-19 sekaligus sebagai contoh edukatif kepada warga masyarakatnya. Gubernur Provinsi Papua Barat Domingus Mandacan secara tegas menyatakan jika aparatur sipil negara di lingkup pemerintah daerah Provinsi Papua Barat baik kota maupun kabupaten wajib untuk menjalani dan mensukseskan program vaksinasi COVID-19 selama memenuhi persyaratan vaksinasi yang telah ditetapkan. Menurut Gubernur, hal tersebut sepatutnya dilakukan para ASN sebagai contoh edukatif kepada warga masyarakatnya, karena jika tidak maka tentu akan turut berimbas negatif terhadap pencapaian prosentase vaksinasi yang kini diupayakan. ASN kita juga banyak, belum vaksin juga, tapi saya beberapa kali di mana pun juga himbau untuk ASN-ASN, dan kita sudah lakukan beberapa kali gitu untuk ASN kita di provinsi juga. Kita ajak bahwa mari, kita ASN ini adalah unsur aparatur negara, abdi negara, abdi masyarakat yang menjadi contoh panutan ya, teladan bagi rakyat gitu. Jadi kita ASN juga harus vaksin gitu, panjang sehat. Kalau tidak, nanti kita ajak masyarakat, mari vaksin. Masyarakat bilang apa? Bapak saya tervaksin. Nah, maka kita sebagai kepala daerah sekalipun saya sudah lansia dan memang harus lansia itu lebih rawan gitu. Dan saya tervaksin. Anggrini Sumbung, CWM Channel.